Glad to see you again. So in this video, I'd like to tell you busy days at FPCA Chapter UGM. Not really busy though, but yeah. Jadi kalau kalian udah nonton vlog episode sebelumnya, aku sempat mention kalau selain Komai UGM, aku juga terlibat dalam organisasi tingkat kampus, yaitu FPCA Chapter UGM. Nah, secara singkat, FPCA UGM itu adalah organisasi berbasis think tank yang berfokus pada shaping and promoting positive Indonesian internationalism. Okay, without any further ado, this is Days with FPCA Chapter UGM. Kegiatan pertama aku di FPCA Chapter UGM adalah Chapter Visit. Ini adalah program kerja aku di bawah divisi Network and Development atau yang biasa disebut sebagai NetDev. Secara sederhana, chapter visit itu kayak studi banding yang fokus penekanannya ada di sharing knowledge, di mana sih masing-masing organisasi mengelola dan mengurus organisasinya, di mana menjalankan proker-prokernya, dan lain sebagainya. Oh iya, selain sharing knowledge, kita juga adain satu sesi khusus buat sharing perspektif tentang Indonesian foreign policy towards carbon neutrality. But anyway, kita juga nggak sekaku itu kok. Kita kemarin juga banyak ketawa-ketawa dan juga main games bareng teman-teman FPCA UII. Jadi ini dia beberapa cuplikan keseruan kita di chapter visit kemarin. Gimana perasaannya? Oh my god, ada datang. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I moving on ke kegiatan selanjutnya, aku bakal ngecekin kalian buat ikutan FPCA Chapter UGM Goes to United Nations in Indonesia. Yay! Jadi ini salah satu proker di bawah NetDev juga, cuma kebetulan aku bukan PIC atau penanggung jawabnya. So yeah, aku cuma jadi partisipan yang turut serta meramaikan kegiatannya.
Penasaran kan di PBB ngapain aja? Yuk ikutin keseruannya. Besok paginya kita langsung check out dan OTW pulang. Gak dong, kita OTW ke Sarinah dulu karena kita harus ketemu sama teman-teman FVCI lainnya yang emang basisnya tuh udah di Jakarta. Bahagia gitu. Sambil nunggu teman-teman yang lain pada datang, ini kita mau foto-foto dulu di depan Sarinah pakai difotoin.id. Seingat aku kita cuma perlu bayar 15.000. Dan udah deh, ini dia foto-fotonya. Super gemes dan lucu banget. Oh iya, ini fotonya nggak dicetak, tapi bisa kita download lewat QR code setelah kita bayar. Oke, ini udah kumpul semuanya dan kita bakal di briefing bentar. Terus, we are ready to go. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Eight hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. She knew it must rain before it grows.
She kept dreaming all the day, butterflies over the wheel. Even though she got knocked down and never showed. Kita butuh policy and evidence base, ya. Apa nih? Kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya, yaitu ke FVCI Indonesia. Ini tempatnya ada di Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Mau masuk Mayapada Tower. Akhirnya kita nyampe tempatnya, terus jalan dikit dan udah deh masuk ke Mayapada Tower. Terus kita lagi nunggu lift bentar. Itu FVCI Office. Kenapa mendesis gitu? To make it more dramatic. Nah, akhirnya udah kebuka liftnya. Tadi nunggunya cukup lama. Dan kita akan ke lantai 19. And yeah, finally we are here. Oh my god, what was this? Epic. Oh iya, for your information, FVCI Chapter UGM itu adalah turunan dari FVCI Indonesia. Jadi ada banyak FVCI Chapter lainnya juga, kayak misal FVCI UII, UMY, UNHAS, UPN, dan lain sebagainya. Tujuan kita main ke FVCI Indo adalah buat silaturahmi sama kakak-kakak di FVCI Indo. Terus kita juga sharing gimana sih FVCI Chapter UGM belakangan ini, what we have done so far, dan basically sharing-sharing aja sih. Party. Selain itu, kemarin kita juga diajakin office tour di salah satu collaborative space-nya mereka buat lihat, oh gini loh ternyata working environment di FVCI Indonesia. Kita juga diajakin buat lihat, aku lupa ini ruangan apa, tapi yang jelas kita bisa lihat gedung-gedung lain dari POV lantai 19. Naik lift ke lantai. Kita naik lift ke naik lift ke lantai 19 terus dia pusing. Tiba-tiba lucu juga sopinya. Kita juga berkesempatan untuk ketemu langsung sama Pak Dino Patijalal. Beliau adalah ex-duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sekaligus founder dari FVCI Indonesia. Beliau sangat open dengan teman-teman FVCI UGM yang butuh support dari FVCI Indonesia. Ini udah rek. Hai.
kalau lu kayak itu gue kepetek loh. Oke, okay, kita lagi. Iya, tahu. Gue enggak buta anjir. Iya. Kita lagi di ini daerah apa? Ini daerah Tamrin. Daerah enggak tahu man. Sudirman. Sudirman, Sudirman. Dari visitasi ke UN sama kita habis ke FBCI Indo. Oh, ini Palen, your beloved YouTuber si paling artis. Iya, ada museum patah hati. Presiden. Kegiatan terakhir di FC UGM yang pengen aku ceritain ke kalian adalah FCI Festival. Jadi ini adalah event tahunan berbentuk perlombaan yang biasanya diadain around bulan Oktober. Buat FCI Fest tahun 2023, kita ngadain lomba paper untuk teman-teman SMA dan juga teman-teman mahasiswa. Aku yakin FCI Fest bakalan diadain lagi tahun ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung cek aja Instagramnya FCI Fest UGM. Oh iya, di FCI Fest kali ini aku jadi sekretaris bareng sama Rana, dan waktu grand final aku jadi master of ceremony bareng sama Philo. Penasaran kan gimana keseruannya? Ini dia a glimpse of FCI Festival. Settle down. 1, 2, 3.
And yep, that's it. It was such a great and wonderful experiences with you guys. Sekali lagi, terima kasih buat FCA Chapter UGM dan semua orang-orang baik di dalamnya. I wish you guys best of luck in life. Udah sih, gitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe and I hope to see you guys as soon as possible after this one. Bye-bye!